Ketenangan jiwa adalah penting untuk menjalani kehidupan seharian, namun ramai di antara kita yang mengendahkannya. Sedangkan jiwa yang tenang membantu kita dalam membuat pikiran yang rasional dan matang. Karena itu, untuk mendapatkan jiwa yang tenang, kita haruslah melatih hati kita untuk mengawal lidah. Lidah adalah organ yang tidak bertulang dan memang sangat mudah untuk kita mengeluarkan lisan, sama ada untuk perkara yang menggembirakan seseorang maupun menyakitkan seseorang. Lisan mempengaruhi keadaan hati kita, namun dosa lidah sering diambil ringan oleh kebanyakan manusia. Karena itu, hari ini kita akan berbincang tentang pentingnya menjaga lisan. Tahukah anda bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk kurang bercakap? Hal ini kerana banyak bercakap membawa pelbagai akibat buruk kepada diri dan orang lain. Orang tua selalu berpesan, kurangkan bercakap dan lebihkan mendengar. Pesanan ini adalah penting kerana dengan kurang bercakap dan lebih mendengar, kita dapat mengingati perkara yang berlaku di sekitar kita dan meningkatkan tahap fokus kita, sama ada di dalam kelas, perbualan dengan sahabat dan juga ketika memandu kenderaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Jika kamu ditimpa oleh sesuatu, maka janganlah berkata, 'Kalau aku berbuat demikian, tentu akan menjadi sekian-sekian.' Akan tetapi katakanlah, 'Takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi.'" Ini kerana perkataan kalau akan membuka pintu perbuatan syaitan. Riwayat Muslim. Selanjutnya, banyak bercakap akan memudahkan kita untuk membuka kelemahan kita dan menjadikan hati kita keras. Natijahnya, mereka yang berlebihan bercakap akan menjadi suka kepada perkara-perkara yang lagha, bercakap sia-sia dan melakukan perkara buruk kerana telah menjadi permainan syaitan. Akibatnya, manusia yang banyak bercakap akan mudah untuk menghidapi dua penyakit bahaya, iaitu syubhat dan syahwat. Penyakit ini bermula dengan penyakit was-was terhadap ibadah yang dilakukan seperti meragui terhadap ibadah yang sedang atau telah dilakukan. Seseorang yang selalu was-was sebenarnya telah membuka pintu hatinya kepada syaitan melalui lisannya yang berlebihan bercakap. Penyakit was-was ini perlu dibendung supaya ia tidak membawa kepada penyakit syahwat, yakni ragu-ragu terhadap manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sering was-was perlulah mempercayai diri dengan ingatannya dengan menidakkan kecurigaan yang dibisikkan oleh syaitan. Dengan cara ini, kita dapat melatih hati kita melawan bisikan syaitan dengan menolak ajakan mereka, dan perkara ini akan menjadikan kita lebih tenang dan aman. Akhir kata, di zaman media sosial kini, mudah untuk sesiapa sahaja menyuarakan diri, namun terlebih bersuara mengundang padah kepada diri sendiri. Hal ini kerana ada ketika berdiam diri itu lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Anda boleh menekan butang subscribe untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan konten-konten seperti ini.